setting gateway link Jello ya, masuk ke RPU VHF. Nah, itu cornya cornya yang kemarin kita bikin pakai modul DTMF. Nah, ini cornya udah dipasang. Ini rignya. Nah, ini antenanya. Nah, ini pakai komputer biar bisa nyala 24 jam. Nah, ini aplikasinya, cara nyetingnya begini ya. Ini cara nyetingnya begini gitu, nanti kita masukkan aja ke sini ke komputer aja biar enak. Ini masuk Jello, aplikasi Jello. Setelah masuk aplikasi Jello, kita nyetingnya masuk tool, terus option. Nah, di sini ada ini interface, ini pilihan layarnya, terus sound alert. Nah, ini untuk new conversion alertnya kita pakai tune angka 1 ya. Untuk format tune-nya WAV, jangan pakai MP3, soalnya dia nggak kedetek. Ini hanya ngedetek tipe file WAV. Incoming-nya juga pakai tune 1 WAV biar modul DTMF membaca input high dan di outputnya juga high. Nah, itu buat kontrol PTT rignya. Nah, itu rignya itu di situ tuh. Nah, itu terus yang ini incoming message ended alertnya juga di set pakai nada 0 itu ya, kita tes ya. Nah, ini yang incoming message alertnya, nanti tambah nyala. Itu sebenarnya itu yang buat PTT itu, karena untuk rignya dimatiin jadi nyala dia. Kalau misalnya rignya dihidupin, ini buat ngidupin rignya, dia mati yang atas. Nah, itu dia mati. Nah, kita coba di sininya yang ini, yang incoming di tes. Nah, itu nyala. Nah, untuk matiinnya yang ini, yang ended alert-nya, incoming message ended alert-nya kita tes. Nah, itu mati. Begitu ya cara nyetingnya. Kita apply oke. Nah, terus ada di sini juga kontrol. Ini ada push to talk. Ininya pakai setting klik left mouse button ya. Jadi tombol kiri mouse kita pakai push to talk-nya. Kita oke. Keluar, terus kita kemarin itu untuk suaranya dia nggak keluar, ternyata ada di sini pengaturannya. Di mana ya, tar lupa saya pengaturan. Bukan ini juga, bukan di mana ya. Ah, ini pengaturan audio. Pengaturan audio ini di sini ada tuh, ada digital audio HDMI. Kalau pakai yang ini suaranya nggak keluar. Jadi pakai yang speaker high definition audio device. Nah, kita pilih. Nah, untuk mikrofonnya juga. Nah, ini untuk volume keluaran sama volume mic-nya. Ini diatur aja sesuai selera. Mau kenceng, mau pelan apa gimana? Kalau saya sedang aja di sini. Ini tinggal apply. Oke, beres. Sekarang udah bisa digunakan. Untuk ininya biasanya saya langsung copot mouse biar mouse-nya tetap di situ. Soalnya tiap ada yang dari RPU langsung klik kanan itu otomatis ngeklik. Jadi kalau di luar sini nanti dia yang keklik di sini.
Jadi ini di sini kan. Nah, untuk gateway jadi harus khusus ya. Harus khusus menggunakan satu komputer itu untuk aplikasi ini saja. Begitu ya. Untuk pakai Android juga bisa. Terus modulnya modul DTMF bisa. Settingannya hampir sama, nggak beda jauh di aplikasinya. Oke ya, itu caranya nyeting link Zello ke RPU. Cukup sekian. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel kami. Insya Allah kami akan memberikan tips-tips seputar hobi elektronika. Oke, terima kasih.